السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الندامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله turja syafa'atu yaumil al qiyamah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Para Bapak Ibu sekalian rahmatullah Para asadidah as wal ustadat rahmatullah Di surat Al-Mutahana ayat 7 sampai 13 ini Allah Ta'ala memberikan penjelasan. Asallahu ayyatza'ala bainakum wa bainal ladzina wallahu wallahu Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi di sini poin yang bisa kita menoleh adalah sifat optimis. Jadi bagaimana seseorang ini tetap memiliki husnudon optimis dan ternyata Allah pun memberikan peluang itu kepada orang-orang ini ya yang di mana dijelaskan dalam sabab nuzulnya para ulama tafsir tentang ayat 7 ini ya menyampaikan bahwa Allah berfirman kepada kaum ini sungguh benar-benar telah ada suri taulad dan contoh dan panutan yang baik pada diri Nabi Ibrahim terus ya. Nah, pada saat turun ayat ini Kaum mukminin pun memusuhi kaum kerabat mereka yang musyrik karena Allah memperlihatkan permusuhan dan kebencian terhadap mereka serta berlepas diri dari mereka. Allah tahu kesedihan dan kegundahan hati orang-orang mukmin karena hal itu Allah Taala menurunkan ayat yang ini ayat yang ketujuh ini ya sebagai bentuk ya solusi ya ataupun Allah Maha tahu dengan isi hati mereka Allah memberikan uh, revisi dengan ayat yang ketujuh ini. Kemudian Allah pun benar-benar merealisasikannya dalam bentuk banyak di antara kaum kafir Mekah yang akhirnya masuk Islam sehingga kembali terjalin persaudaraan, persahabatan dan ikatan kasih sayang di antara mereka dengan sesama kaum mukminin yang lain. Kembali mempergauli mereka saling berbaur dan menjalin pernikahan dengan mereka. Rasulullah sendiri menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan bin Harab. Hal itu yang ini namanya adalah Romlah ya. Romlah binti Abu Sufyan Hal itu akhirnya membuat Abu Sufyan bersikap lunak kepada mereka. Ketika berita pernikahan Nabi Muhammad dengan putrinya sampai kepadanya, ia berkata, dia adalah suami yang mulia dan terhormat. Ya, walaupun pernikahannya ini dengan tidak secara langsung. ya. Jadi saat itu Ummu Habibah berhijrah ke Habasah bersama suaminya, Ubaidillah bin Jahash, yang akhirnya Abu Dila ini murtad kembali ke Nasrani ya, dan akhirnya meninggal dalam keadaan sulh khotimah. Maka saat itu Ummu Habibah dilamar Rasulullah lewat utusan ya, setelah hidupnya selesai tentunya dan Raja Najasyi mewakili Rasul memberikan mahar yang sangat banyak kepada Romlah atau kepada Ummu Habibah ini dan akhirnya di-share maharnya sebagian untuk beliau dan di sebagian untuk kaum muslimin. Nah, pada saat bicara ke Madinah mereka bisa berkumpul. Jadi Ummu Habibah ini ketika Abu Sufyan datang ke Madinah sebagai ayahnya itu nggak disambut. Tidak diberikan penghormatan karena Abu Sufyan adalah orang yang masih najis secara fisik tidak boleh menduduki tiga Rasulullah di ruang tamu. Saat itu Rasul tidak berada di rumah. Sofyan minta kepada uh, kepada putrinya untuk melobi kepada Rasulullah supaya tidak melanjutkan rencana untuk me, ini ya tidak atau berencana untuk mereview ulang perjanjian Hudaybiyah ya. Jangan membalas dengan balasan memusuhi atau menghancurkan Mekah. Ya ini lobi-lobi yang akhirnya gagal dilakukan oleh Abu Sufyan ini. Nah, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita semuanya tentang uh, sikap kita yang harus proporsional ya dalam hal bermasyarakat. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita boleh berlaku adil objektif kepada yang memang bukan kafir harbi di sini. Tapi kafir yang sifatnya yang berto, yang toleran kepada kaum muslimin. <tuh -tuh> Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu Menjadikan mereka Sebagai kawanmu Orang-orang yang memerangi kamu Dalam urusan agama Dan mengusir kamu dari kampung halamanmu Dan membantu orang lain untuk mengusirmu Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan Mereka itulah orang-orang yang dolim Nah diceritakan ya Di antara sahabat nuzulnya disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim serta yang lainnya ya dari Asma binti Abi Bakar ya. Ibuku datang mengunjungiku. Jadi ibunya Asma ternyata masih kafir, ditinggal di Mekah. Namanya Kutailah pintu Abdul Uzza. Jadi istri Abu Bakar saat itu masih kafir, ditinggal di Mekah. Kemudian pada masa perjanjian Hudaybiyah ini eh, pada saat Hudaybiyah ya perjanjian ini roh, eh, Nabi dan orang-orang Quraisy pada saat itu ia adalah seorang perempuan musyrik. Lalu aku pergi menemui Rasulullah dan bertanya kepada beliau Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang dengan mengharap baktiku kepadanya. Maka apakah aku boleh berbuat baik kepadanya? Nabi menjawab, ya, berbuat baiklah kepada ibumu, sambutlah kedatangannya dan perlakukan ia dengan baik. Lalu turunlah ayat 8 di surah al muqtahana ini. Ada kisah lainnya umur Habibah saat bukan eh, Habibah tapi Asma binti Abi Bakar mendapatkan hadiah yang banyak dari ibunya, berupa sembako, berupa hadiah yang banyak, terus tidak mau menerimanya. Asma ini minta mengutus utusan supaya bertanya kepada Aisyah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hukumnya? Nah, maka jawabannya boleh, silakan diterima. Nah, jadi turunlah ayat 8, ini memberikan legitimasi tentang perlakuan yang baik dari orang-orang yang sudah hijrah ke Madinah boleh berlaku baik kepada saudara keluarganya yang masih ada di Mekah saat itu. Nah, ketika ayat-ayat lain ayat yang mulia ini turun di mana ayat tersebut mendorong untuk memusuhi orang-orang kafir, maka kaum mukminin mendapat pengaruh besar sekali sehingga mereka mau melaksanakannya dengan sebenar-benarnya. Mereka merasa berdosa jika menyambung tali silaturahim kepada kerabat mereka yang masih musyrik. Dan mereka mengira bahwa yang demikian termasuk ke dalam hal yang dilarang Allah. Maka, Allah Ta'ala memberikan, memberitahukan bahwa hal itu berbuat baik dan bersikap adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi, tidak termasuk ke dalam hal yang dilarang. Nah, jadi, Allah Ta'ala memberikan penjelasan di ayat ini. Maksudnya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik, silaturahim, membalas kebaikan, dan berbuat adil kepada kaum musyrikin baik kerabatmu maupun selain mereka yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Maka tidak mengapa bagimu menyambung tali silaturahim dengan mereka, karena menyambung tali silaturahim dalam keadaan ini tidak ada mafsadatnya, tidak ada bahayanya. Seperti di surat Luqman ayat 15 ya. Jadi boleh saja berinteraksi dengan orang tua yang walaupun musyrik dalam hal urusan agama, urusan duniawi, maka boleh-boleh saja. Nah, sesungguhnya pada ayat yang ke-9 ya, Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawan orang-orang yang memiliki kamu dalam urusan agama. Mereka inilah orang-orang yang kita dilarang Allah Ta'ala memberikan kecintaan, pembelaan baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun perbuatan baikmu dan ihsanmu yang tidak termasuk berwala kepada kaum musyrikin, maka Allah Ta'ala tidaklah melarangnya. Bahkan demikian termasuk ke dalam keumuman perintah berbuat ihsan kepada kerabat dan manusia lainnya. Jadi kedoliman ini tergantung tingkat wala yang diberikannya. Jika sempurna, seperti menolong mereka, memerangi agama Islam dan kaum muslimin, maka dapat menjadikannya keluar dari Islam. Namun jika di bawahnya, maka ada yang berat dan ada yang di bawahnya. Jadi harus dibedakan mana interaksi dengan orang-orang kafir harbi yang memusuhi dan mana yang tidak memusuhi yang tidak memusuhi maka boleh kita berinteraksi dan ketika itu Nabi bertetangga dengan orang Yahudi beliau berbuat baik bahkan satu saat beliau juga punya pembantu orang Yahudi beliau dalam hijrah juga minta jasanya orang Yahudi untuk penunjuk jalan dan lain-lain pada masa Umar itu banyak mempekerjakan pegawai-pegawai juga dari ahlu kitab dari orang Nasrani juga boleh kemudian pada saat pemerintahan khilafah khalifah sesudahnya Ketika Torek bin Ziyad menaklukkan Andalusia juga sama banyak mempekerjakan orang-orang non-muslim. Selama mereka tidak dalam posisi strategis maka itu boleh-boleh saja. Jadi harus proporsional di sini. Nah, berikutnya tentang perlindungan terhadap perempuan mualaf. Yaitu pada ayat yang ke-10 ini ya ayuhalladzina amanu idza ja'akum luminat muhajiratim famtahinuhun. Wahai orang-orang beriman apabila Perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Nah, ini yang terkait dengan nama ayat ini ya. Nama surat ini maksudnya. Allah Allah maha tahu dengan keimanan mereka. Fa'ina alim ilal kuffar. Nah, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Jadi kalau mereka saat itu ingin hijrah, ingin datang ke Madinah, jangan dikembalikan kepada orang-orang kafir. Yang mana ini diprotes oleh orang-orang kafir loh. Perjalanan Hudaybiyah kan kalau ada orang-orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan, kalau ada orang Madinah ke Mekah, nggak usah dikembalikan. Nah, itu tidak berlaku untuk para wanita. Direvisi Allah Ta'ala, tidak berlaku untuk wanita ini. Lahunna hillul lahum, walahum yahilluna lahun. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Wa'atuhum ma'amfaku. Berikanlah kepada suami, atau mantan suami mereka, mahar yang telah mereka berikan, jadi statusnya adalah cerai. Suami-suami kafir yang masih berada di Mekah itu kembalikan. Kembalikan mahar-mahar mereka itu. Wala junaha alaikum antangki Dan boleh tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Ketika mereka sudah bercerai dengan suami-suami mereka yang kafir tersebut. Mereka masuk Islam hijrah ke Madinah boleh kalian nikahi kalau kalian berikan maharnya. Walatum siku bi kawafiri dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Was alumaan faktum. Was wal maan Hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan jika suaminya tetap kafir biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman. Zalikum hukmullahi hukumubayanakum. Itulah hukum Allah yang telah Allah putuskan di antara kalian. Wallahu alimun hakim dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi sebab turunnya ayat 10 ini diceritakan oleh Bukhari Muslim. Bahasanya ketika Rasulullah mengadakan perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy pada peristiwa Hudhabi, ya ada semula perempuan mukminah datang kepada beliau. Maka turunlah ayat ini. Ya ayuhalladina amanu Ida dan seterusnya sampai walatum siku bi isamil kawafirin termasuk yang sudah kita ceritakan di atas ya yaitu istrinya Abdurrahman bin Auf. Wahai orang-orang beriman yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya bila ada kaum wanita yang beriman datang kepada kalian berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam maka ujilah mereka agar kalian tahu kebenaran iman mereka dan Allah lebih mengetahui hakikat iman mereka Bila kalian mengetahui mereka adalah kaum wanita yang beriman sesuai bukti-bukti yang nampak bagi kalian, maka janganlah memulangkan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir, karena wanita-wanita beriman tidak halal menikah dengan orang-orang kafir yang laki-laki, dan orang kafir tidak halal menikahi wanita yang beriman. Berikanlah mahar kepada para suami kafir yang para istri mereka masuk Islam berikan ya kalau dari baitul mal silahkan dari rohni mal silahkan untuk menyumbang mengembalikan wanita-wanita yang sudah masuk Islam ini mengembalikan mahar mereka kepada mantan suami mereka itu jangan pula kalian mempertahankan ikatan pernikahan kalian dengan para istri kalian yang kafir mintalah kepada orang-orang musyrik mahar yang telah kalian berikan kepada istri kalian ya termasuk saat itu Umar punya dua istri yang kafir terus diceraikan ketika Umar hijrah ke Madinah. Nah, dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Jadi pada ayat ke-11 ini sudah kita sebutkan ya. yang artinya insya Allah sudah kita fahami. Sebagaimana disebutkan sebelumnya karena orang-orang kafir berhak mendapatkan kompensasi atas istri-istri mereka yang bergabung dalam barisan orang-orang kafir ke dalam barisan orang kafir juga muslim ya. Sebaliknya orang-orang muslim yang kehilangan istri-istrinya karena bergabung dalam barisan orang-orang kafir juga berhak mendapatkan kompensasi dari orang-orang kafir sebagai ganti dari jumlah uang yang pernah diberikan dan bertakwalah kepada Allah yakni keimanan kalian terhadap Allah mengharuskan kalian untuk selalu bertakwa selamanya. Ayat ke-12 Ya ayuhan nabi idha ja'akal mu'minat yubayi'naka ala ala yusyrikna billah syai'ah wala yusyrikna ila akhiriha. Wahai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada ayat 12 ini ya Allah meritakan kepada Rasulnya apabila ada perempuan yang beriman datang kepadamu dengan membawa maksud untuk bersyahadat dalam Islam berikrar untuk meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah mencuri zina juga tidak membunuh anak-anak mereka karena takut miskin juga tidak berbuat dusta yang mereka ada-adakan maksudnya adalah setiap orang yang bersedia taat kepada Allah Menjalankan perintahnya dengan baik, secara syariat dan akal mereka bersedia untuk meninggalkan ratapan dan mengkoyak-koyak baju mereka, menjambak rambut, merobek saku, dan segala tindakan yang mencerminkan perilaku zaman jahiliyah. Kemudian mereka berserah diri dalam naungan Islam dan ketaatan, mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka yang telah lalu. Sesungguhnya Allah maha luas dalam memberi ampunan dan rahmat. Ayat ini turun ketika Fatuh Mekah, ketika Rasul telah selesai mengambil bayat para laki-laki untuk mengambil bayat para perempuan. Jadi diceritakan, diriwayatkan dari Urwah, bahwasnya Aisyah, istri Nabi, menyampaikan kepadanya bahwa dulu Rasulullah menguji wanita-wanita beriman yang menyusulnya berhijrah sesuai dengan firmannya. Nah, kemudian ya, Urwah meriwayatkan Aisyah berkata, maka wanita-wanita beriman yang menerima syarat yang disebutkan dalam ayat ini, maka Nabi berkata kepadanya, aku telah membaiatmu secara lisan dan demi Allah, tangan Allah sama sekali tidak pernah menyentuh wanita ketika membayatnya. Perlu hanya membaiat mereka dengan sabdanya, aku telah membaiatmu dalam hal ini. Ini bukhari dan muslim dan serta lainnya. Ayat yang terakhir, Ya ayuhalladina amanu la tatawallau qawman. Wa alaihim qatya isu minal Kamaya kubur min asabil kubur, hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai oleh Allah. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa. Jadi di akhir ya surat ini Allah Taala ayat ini berbicara tentang larangan memohon perlindungan kepada orang-orang kafir, wahai orang beriman kuatkanlah iman kamu. Janganlah kamu menjadikan orang-orang yang dimurkai Allah Taala seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang fasik para pelaku dosa besar secara terus-menerus sebagai penolong kamu ketika kamu mengalami kesulitan atau mempunyai masalah dunia atau agama. Sungguh mereka telah berputus asa terhadap akhirat sehingga kamu seperti berpegang kepada pohon yang tumbang atau dahan yang hanyut. Mereka tidak meyakini akhirat bagaimana menolong kamu memperhatikan akhirat Kehidupan mereka sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa dari kasih sayang Allah, mereka kehilangan asa untuk mendapatkan keselamatan. Jadi ada korelasi antara awal ayat ini kita memberikan walak yang tepat kepada orang-orang mukmin, kita barok berlepas diri yang tepat juga kepada orang-orang non Muslim. Diakhiri ini juga ditegaskan supaya kita tidak memberikan loyalitas kepada orang-orang non Muslim. Allo alhamdulillah ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. walaupun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.